Berikut adalah penjelasan singkat terkait sifat-sifat huruf. 1. Hames, maknanya samar, maksudnya apabila huruf diucapkan atau dimatikan, berdesis. 2. Jahir, maknanya terang, maksudnya apabila huruf diucapkan atau dimatikan, tidak berdesis. 3. Syidah, maknanya kuat, maksudnya apabila huruf diucapkan atau dimatikan, suaranya tertahan. 4. Rohwah, maknanya kendor, maksudnya apabila huruf diucapkan atau dimatikan suaranya terlepas. 5. Tawasut, maknanya tengah-tengah, maksudnya apabila huruf diucapkan atau dimatikan suaranya antara tertahan dan terlepas. 6. Istiqlal, maknanya naik, maksudnya lidah naik ke langit-langit mulut ketika huruf diucapkan atau dimatikan. 7. Istifal, maknanya turun, maksudnya lidah turun ke bawah ketika huruf diucapkan atau dimatikan. 8. Itbak, maknanya melekat, maksudnya lidah melekat pada langit-langit ketika huruf diucapkan atau dimatikan. 9. Infitah, maknanya terbuka, maksudnya lidah merenggang dari langit-langit ketika huruf diucapkan atau dimatikan. 10. Izlak, maknanya ujung, maksudnya huruf-huruf yang keluar dari ujung bibir. 11. Ismat, maknanya diam, maksudnya huruf-huruf yang tidak keluar dari ujung bibir. 12. Sofir, maknanya siul, maksudnya apabila huruf diucapkan atau dimatikan, suaranya seperti siul burung. 13. Kolkolah, maknanya goncang, maksudnya apabila huruf dimatikan menimbulkan goncangan pantulan suara. 14. Lain, maknanya lunak, maksudnya huruf yang keluar secara lunak tanpa paksaan. 15. Inhirof, maknanya condong, maksudnya huruf yang makhrajnya condong ke huruf lain. 16. Takrir, maknanya mengulang-ulang, maksudnya ketika mengucapkan huruf, lidah bergetar. 17. Tafashi, maknanya tersebar, maksudnya tersebarnya angin dalam mulut ketika huruf shin diucapkan. 18. Istitolah, maknanya memanjang, maksudnya ketika huruf diucapkan, suaranya memanjang dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah. 19. Gunah, maknanya dengung, maksudnya suara dengung yang menyertai dua huruf, yaitu mim dan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini dan beberapa hari kemudian insyaallah kita akan mempelajari beberapa nawahi ilmu tajwid, beberapa sisi ilmu tajwid yang insyaallah akan kita pakai kutayib yang ada di hadapan antum semua, yaitu kitab buku Aisar ya. Jalsah tsaniyah. Tayyib. Di hadapan kita ada huruf ta maftuhah. Ta. Ta. Iqra'u ta. 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 Tayyib. Makhraj ta adalah dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, letakkanlah ujung lidah antum ya pada pangkal gigi seri atas. Tayyib. Kemudian kita lafazkan dengan beberapa sifat yang dimiliki oleh ta, di antaranya al-hams, yakni keluar dengan aliran nafas. Ta. Naam. Ta. Hakada. Dengan suara yang muraqqaqah, suara yang tipis, karena ta adalah huruf mustafilah. Ta, hakan. Baik, jangan kita tebalkan to ya. Tipiskanlah suara ta maftuhah. Ta. 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 Baik. A ta. A ta. Ba ta. Ba ta. Ta ta. Ta ta. Ta a. Ta a. Ta ba ba. Ta ba ba. A ta ba. A ta ba. Ta ba. Ta ba. Ba ta. Ba ta. A ba ta. A ba ta. A ba ta. A ba ta. Baik.